Firman Allah, wakafa bi rabbika bidzunubi ibadihi khabiran basira. Dan memadalah dengan Tuhan engkau itu ya Muhammad dengan segala dosa hambanya, amat mengetahui lagi amat melihat zahir dan batin. Tuhan kata, cukup Tuhan saja tahu dosa kita ni. Tuan-tuan, bini kita tak tahu kita punya dosa. Dia tahulah dalam 5%, 10%. 80%, 90% lagi dia tak tahu. Allah tahu. Tuhan kata apa? Wa kafa, dia kata, dan cukuplah bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Cukup, Allah tahu dosa hamba. Bini hang tak tahu, mak hang tak tahu, ayah hang tak tahu, anak-anak hang tak tahu, member office hang tak tahu, jiran sebelah rumah lagi tak tahu. Tapi cukup, Tuhan kata, aku tahu cukup. Orang lain tak tahu tak apa, pasal hang nak balas ni aku, Tuhan kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan memadalah dengan Tuhan engkau wahai Muhammad dengan segala dosa hambanya. Tuhan mengetahui, Tuhan melihat bukan sahaja yang zahir, bahkan yang batin. Allah subhanahu wa ta'ala tahu semua. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Dosa ni tuan-tuan, dia ada banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita pasal dosa. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Zar radhiyallahu an, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu akhir ahli al-jannah dukhulan al-jannah wa akhir ahli an-nar khurujan minha. Rajulun yu'ta bihi yawm al-qiyamah fayuqal i'ridu alaihi sighar dhunubi warfa'u anhu kibaraha. Nabi buat main satu cerita lah, hadis dia. Nabi kata, Allah subhanahu wa ta'ala tahu siapa orang yang akhir masuk syurga dan siapa orang yang akhir keluar daripada neraka. Ni berapa ramai manusia ni daripada zaman Nabi Adam AS sampai kiamat ni, tak tahu berapa bilion, tak tahu berapa ramai manusia. Semua ni kalau tak masuk syurga, masuk neraka. Tak ada seorang yang kecuali, tak ada. Daripada Adam AS sampailah orang yang last sekali esok ni, tempat dia syurga atau neraka. Dalam ramai-ramai ni, Nabi kata ada seorang, dia akan jadi orang yang last keluar daripada neraka dan orang yang last masuk syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku tahu, dia kata. Dan dia kata, rajul yu'ta bihi yaumal qiyamah, ada satu laki-laki Allah akan bawa dia mai di depan Allah di hari akhirat esok. Fayuqal i'ridu alaihi sighar dhunubih. Dia ni bawa mai, dia terkonteng-konteng mai depan Tuhan. Bila mai, Tuhan kata apa? Tunjukkan kepada dia dosa dia yang sekecil-kecil. Tunjukkan dia. Siapa dia ni? Wallahu a'lam. Tapi akan ada seorang, dia ni dibawa mai depan Allah dan Allah kata, tunjuk dekat dia, dekat dia ni. Tunjuk dekat dia sekecil-kecil dosa yang dia buat. Tunjuk. Maka ditunjukkan. Dia tengok, masya Allah, benda ni dia ada ingat kecil ya, pun ada rekod, tuan-tuan, tak terpadam. Ada rekod. Hak besar tu, saya kata ni, hak kecil ni pun buat keluar, dia pun tak ingat dah. Dia kata, Allah, bila tunjuk-tunjuk balik, tepuk dari, pergi, dia kata. Hak kecil pun, hak besar saya lagi kalau keluar habis, dia kata. Hadis ni cerita macam tu. Warfa'u anhu kibaraha. Hak ni yang pelik. Allah subhanahu wa ta'ala kata apa? Hak dosa-dosa besar ni, angkat pergi buang. Tunjuk hak kecil ya kat dia. فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ سِغَارُ ذُنُوبِهِ, maka dibentangkan, ditunjukkan kepada dia segala dosa-dosa kecil yang dia buat. فَيُقَالْ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا. Tunjuk semua benda yang dia buat ni, dosa-dosa kecil ni. Tunjuk dan diberitahu kepada dia. Ni, Syekh, nak bagang, yang ni hang buat pada tarikh sekian-sekian. Tunjuk lagi,
Syekh, ni hak ni hang buat pada tarikh sekian-sekian di tempat sekian-sekian. Beritahu kat dia. Fa yaqulu na'am. Dia bila tunjuk-tunjuk tu terpaksa admit, terpaksa mengaku. Na'am, ya betul, saya buat. Saya dah tak ingat dah tapi betul ya, saya buat. Betul saya buat. Tak boleh nak bangkang. La yastati'u an yunkir. Nabi kata dia tak ada kekuatan untuk nak deny, untuk nak nafikan benda tu. Bila ditunjukkan kata Syekh, ni benda ni hang buat. Ni hang yang mula sebarkan benda fitnah ni, kembang biar habis semua WhatsApp masjid, WhatsApp ustaz-ustaz dekat keluar habis. Pasang. Ni akhir zaman ni tuan-tuan sedih. Yang rancak duk menyebarkan maksiat ni, yang rancak duk menyebarkan fitnah ni kadang-kadang ustaz-ustaz. Oh, yang tu yang sedih. Ustaz ni sepatutnya dia duk mengajar, dia duk baca ayat Quran, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau mai kepada kamu satu berita dibawa oleh orang fasik, maka hendaklah hang tabayyun, check. Dia duk baca ayat tu di masjid, duk pesan ke orang, dia yang duk forward benda tipu ke orang. Tuan-tuan, berkembang biak ni pula fitnah ni dalam WhatsApp siapa? Dalam WhatsApp masjid dan surau. Duk berkembang ni, dekat dalam masjid ni duk berkembang. Benda tu tipu, benda tu dusta. Hari ni kita fitnah orang, esok kalau Allah pusing balik fitnah malaikat kita macam mana? Nampak tuan-tuan? Betapa sedihnya masyarakat akhir zaman ini. Orang yang sepatutnya kita jadikan orang kepercayaan, dia menjadi orang yang menjadi penyebar benda-benda palsu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah tunjuk balik. Syekh, ni hang dulu buat benda ni pada sekian-sekian tarikh. Hang buat di tempat sekian-sekian. Beritahu. Dia tak boleh kata apa. Melainkan dia kata apa? Naam, ya betul, sayalah yang buat benda tu. La yastati'u an yunkir. Dia tak boleh nak deny benda tu. Pasal memang dia buat. Dia tak boleh nak kata dak. Pasal memang dia buat benda tu. Wa huwa mushfiqun min kibari zunubihi an tu'rada alaih. Dalam masa yang sama, takut dia ni. Takut saat lagi hak besar punya keluar. Ni baru duk keluar hak kecil pun dia dah kena teruk dah. Dia takut ni apa? Saat lagi dosa dia hak lagi besar akan dibentangkan. Hak kecil ni dah cukup mengaibkan dia di mahsyar esok ni. Bayangkan kalau hak besar didedahkan di khalayak ni. Takut dia ni. Fayuqalu lahu fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanah. Tiba-tiba dikatakan kepada dia ni. Ni, Tuhan sudah gantikan. Benda-benda buruk yang hang buat, Tuhan gantikan dengan hasanah, dengan kebaikan. Fayaqul, Rabbi, qad amiltu asya. Dia ni pula kata dekat Tuhan. Dia kata, ya Allah, tapi hadut tunjuk tadi tu, tu sikit tu saya buat teruk pada tu lagi. Bila Tuhan kata kat dia, ada beberapa dosa yang hang buat, Tuhan dah padam, Tuhan dah ganti dengan hasanat, dengan kebaikan. Maknanya, takat hang tunjuk tadi tu ya, hang punya cerita, lepas ni tak ada dah. Dia pula kata dekat Tuhan, dia kata, ya Allah, ada lagi, dia kata, tu baru hak kecil, hak besar tak main lagi, dia kata, la araha hahuna, dia kata ni, hak duk bentang-bentang tadi, saya tak jumpa lagi tu, hak besar saya buat punya, dosa besar hak saya buat punya, tak keluar lagi, dia kata kat Tuhan macam tu. Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahik. Dalam hadis tu kata apa? Nabi sewaktu dia cerita hadis ni, Nabi sendiri gelak. Cerita benda ni. Cerita tentang satu manusia di hari akhirat esok, dibawa mai ke depan Allah, kemudian Allah tunjuk balik dosa-dosa kecil dia. Bila dia tengok tu dia mai takut. Takut apa? Takut tu baru hak kecil, hak besar nak tunjuk sekali lagi. Dia duk takut. Dalam pada takut tu, tiba-tiba Allah kata kat dia, ada beberapa dosa-dosa hang Tuhan dah ganti dengan kebaikan. So, that's it. Habis dah hang punya cerita, habis dekat tu. Dia kata kat Tuhan, dia kata, ya Allah, tu hak kecil-kecil. Ada lagi hak besar saya buat, tak tunjuk lagi. Dia kata kat Tuhan, Tuhan, dia kata dia takut-kut saja Tuhan terlupa ke apa ke. Dia punya besar punya siang ni tak buka lagi. Dia takut. No, Tuhan kata, Tuhan dah ganti dah dosa-dosa hang tu dengan kebaikan. Tuhan kata. Bila Nabi cerita benda ni, Nabi dhahik, Nabi gelak. Gelak mengenangkan manusia ni di hari akhirat esok,
punya jujurnya dia dengan Allah ni, jujur. Atas dunia punya menipu dia ni, tapi di akhirat itu punya jujur. Pasal apa tuan-tuan? Takut. Macam atas dunia ni lah, tuan-tuan ni geng-geng ada kena bawa pi SPRM, pakai baju color oren tu apa-apa semua ni kan. Takut tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh sembang dengan mereka juga tanya. Hang masa dia pacaran itu, hang macam mana? Huh. Dia kata, huh lah, dia tak boleh cerita lah. Huh. Aku tak pernah kena keadaan macam ni. Tak pernah kena keadaan macam ni. Tuan-tuan, ni interrogation. Eh, macam biasa pula. Kan? Interrogation ni tak kira lah SPRM ke, polis ke apa ke. Dia nak interrogate kita ni, dia bubuh dalam bilik ni semua sunyi, sepi dengan tak bunyi apa. Dengan aircon dia pasang maksimum sejuk. Masa tu tuan-tuan tanya apa buat abang habis. Dia create tu, dia create suasana tu. Suasana nak bagi kita ni tak cakap bohong ni. Duk nampak dah ni kalau kumbung sakit lagi karut memang benar. Habang habis semua. Tu baru interrogation manusia, tuan-tuan. Belum dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita dihisap oleh Allah. Takkan baru habang kata, hang hari tu hang kecoh tender harga 5,000. 5,000 tak ada apa lah. Aku kecoh 50 juta punya. Dia kata keluar hak 5,000 ni pun dah duk ketak dah. Dia kata, pergi sekejap keluar hak 50 juta. Dia duk ketak hak 5,000 ni. Dia duk takut hak 50 juta keluar. Tiba-tiba hak besar tu, Tuhan kata, atas apa satu kebaikan yang dia buat, wallahu alam, Tuhan saja yang tahu. Tuhan kata, that's it. Hang punya kisah habis dekat ni ya. Allah dah ganti dah dengan kebaikan kepada hang. Tak apa satu kebaikan yang dia sudah buat sehingga Allah Subhanahu wa taala ampun dia. Bila Nabi cerita benda ni, kata Abu Zar radhiyallahu anhu, dia kata falaqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahik. Nabi pun gelak bila habaq benda tu. Gelak Nabi ni mengenangkan manusia ni hatta badat nawajizuh. Dia kata sampai nampak gigi geraham Nabi. Nabi gelak mengenangkan kelaku manusia ni.